Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Ikut like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai Masya Allah, pengamal perubatan buat penilaian isteri arwah abam lakukan ini rupanya. Ha, lakukan apa? Betul ke kata macam Ali Putih tu? Jom kita tengok apa cerita. Susulan dakwaan pelawak Ali Putih tentang penemuan mencurigakan seperti taburan garam kasar, daun bidara selain bangkai haiwan di kediaman milik Allahyarham Abam pada Jumaat, seorang pengamal perubatan tampil menjelaskan maksud di sebalik barang berkenaan. Pengamal perubatan Islam yang dikenali sebagai Zaki Samsudin berkata bahan-bahan yang ditunjukkan oleh Ali dalam video dimuat naiknya sebelum ini tiada kaitan dengan amalan sihir. Sebaliknya, kata Zaki, garam dan daun bidara biasanya digunakan untuk proses memagar rumah daripada gangguan makhluk halus. Kata Zaki, pertama, balu arah datang ke rumah bersama peguam dan peguam itu bukan seorang bomoh. Kedua, tiada tanda-tanda sihir yang ada dekat situ. Kebiasaannya, garam, lada hitam, daun bidara digunapakai untuk tujuan memagar rumah. Boleh jadi rumah itu baru dipagar, tapi kebiasaannya yang ditunjukkan Ali itu adalah kaedah atau bahan-bahan digunakan memagar rumah. Jelas pengamal perubatan tersebut. Zaki berkongsi perkara itu menerusi sebuah video yang dimuat naik di aplikasi TikTok miliknya. Dan dalam pada itu, Zaki turut menjelaskan barang-barang yang ditemui Ali itu tidak mempunyai kaitannya dengan sihir, melainkan dia menjumpai binatang seperti ayam atau kain kuning terikat. Kata Zaki lagi, kalau sihir itu mungkin Ali akan nampak selain daripada itu, contohnya seperti ayam atau kain kuning yang terikat, binatang-binatang yang mati. Ada juga orang menggunakan garam sebagai satu sumber sihir, tetapi seperti yang kita lihat menerusi video perkongsian Ali, ia tidak ke arah sihir kerana kita tidak nampak ia daripada bahan-bahan yang ditunjukkan itu, ujar Zaki lagi. Terdahulu, balu Allahyarham Abam iaitu Nur Hidayah Muhammad Ali berkunjung ke kediamannya yang mereka pernah tinggal di Gombak. Bagaimanapun, kunjungannya itu tidak disambut baik oleh keluarga bekas suami apabila kedatangannya tidak diendahkan meskipun beberapa kali memberi salam. Dan pada petang Jumaat, Ali memuat naik video mendedahkan penemuan beberapa barang mencurigakan yang kebetulan ditemui selepas kunjungan Hidayah ke kediaman tersebut. Ali juga mendakwa terdapat unsur-unsur sihir dengan penemuan barang yang dijumpai iaitu garam kasar, daun bidara dan mengkarung. Begitulah kata pengamal perubatan itu. Jadi Ali Putih jangan tuduh-tuduh tau, tak baik. Dan sempat juga ya pengamal perubatan ni memberi peringatan kepada Ali, katanya duit jangan lupa bayar. Sempat juga kan. Dari subuh Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.